Halo guys, selamat datang di channel YouTube Iantronik. Kembali lagi dengan saya Guntur, dan pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan mereview salah satu produk dari Mitsuyama, yaitu lampu solar emergency dengan sensor motion yang mungkin lampu ini akan sangat berguna buat kalian. Oke, langsung saja kita review. Oke, bisa kalian lihat seperti ini box dari lampu emergensinya. Lampu ini produk dari Mitsuyama dengan kode produk MS10WLD. Dari kemasannya atau box cukup menarik ya, warna biru putih dengan gambar atau foto produknya di sini. Dan ada spesifikasi dari lampu ini yang akan kita bahas nantinya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita unboxing apa saja yang akan kita dapat di dalam boxnya. Oke, di sini kita dapat kartu garansi dari Mitsuyama langsung. Kemudian di sini ada user manual atau manual book atau panduan penggunaannya, cara pakainya, lalu apa lagi yang kita dapat ya. Di sini ada skrupnya. Skrup ini nanti akan dipasang di dinding atau dipasang di tempat yang kalian mau, dan nggak usah ribet lagi beli, jadi sudah disediain skrupnya. Oke, lanjut. Ini dia lampu emergency solar panel, seperti ini bentuknya ya. Material lampu ini dari plastik dengan warna hitam doff. Di sini ada tulisan solar sensor wall light. Dan juga terdapat logo Mitsuyama dengan ukuran yang kecil. Lampu LED ada 20 pieces atau 20 lampu LED yang kecil-kecil. Terdapat tombol switch dengan dua mode, yaitu off dan auto. Jadi switch ini hanya bisa mematikan lampu, dan jika kalian tekan lagi akan kembali ke mode otomatis. Lalu di sini terdapat sensor gerak dengan sudut jangkauannya 120 derajat. Dan lampu ini akan otomatis nyala jika mendeteksi ada gerakan di depannya. Lalu di sini letak dari solar panelnya. Plastik pelindungnya bisa kalian kletek nanti jika akan dipasang agar cahaya matahari yang masuk nanti bisa maksimal. Di dalam solar panel ini sudah terdapat sensor cahaya. Jadi jika malam atau gelap maka otomatis akan nyala. Oke, seperti itu tadi cara kerja dari sensor cahayanya. Lanjut, saya akan bahas keunggulan dari produk ini secara singkat. Apa saja keunggulan dari produk ini atau lampu emergency MS10WLD ini? Pertama, modelnya simple, kecil, tapi lampu cukup terang seperti yang kalian lihat di video. Cocok dipasang di dinding depan rumah atau di taman. Kedua, karena lampu ini outdoor, jadi bisa dipastikan tahan air ya kan. Kapasitas baterainya 1200 mAh, cukup besar, dan jika solar panelnya terkena cahaya matahari, maka otomatis akan charge kembali baterainya. Instalasinya cukup mudah, tinggal paku ke dinding atau pasang skrup yang sudah disediakan. Jika dinding rumah tidak mau ada lubang, kalian bisa pakai double tip ya di belakang sini. Kalian bisa pakai double tip lalu ditempelkan di dindingnya. Jadi nggak usah bobok-bobok lagi dindingnya, sayang-sayang. Oke, cukup sekian unboxing juga review lampu emergency dengan sensor gerak. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian.
Jika tertarik dengan lampu ini, kalian bisa cek toko kami di Tokopedia atau Shopee, atau silahkan klik link di deskripsi video kami. Oke, saya Guntur, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.